Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua murid? Cikgu berharap semua dalam keadaan sihat walafiat. Jom kita teruskan dengan kelas bahasa Melayu. Objektif pembelajaran pada hari ini, dengar dan beri respon terhadap gambar sentuh aspek tata bahasa, kata nama dan terakhir eja dan sebut suku kata terbuka serta perkataan KB-KB. Apa itu kata nama? Kata nama ialah perkataan yang menamakan orang, haiwan, benda dan tempat. Kata nama ialah perkataan yang menamakan orang, haiwan, benda dan tempat. Contoh kata nama, kata nama yang menamakan orang. Bapa, ibu, datuk, nenek, abang. Kata nama yang menamakan haiwan, kucing, burung, semut, lebah. Kata nama yang menamakan tempat, sekolah, kelas, kantin, rumah. Kata nama yang menamakan benda, buku, pensel, kertas, kereta. Sekarang kamu boleh tengok dalam gambar ini. Dalam gambar ini banyak contoh tentang kata nama yang telah cikgu sebut tadi. Contohnya, kapal layar, pelampung, bukit, awan, laut, bapa, datuk, Faiz, sekarang mari eja dan sebut suku kata KB bersama-sama. Ke, e, ke, 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 a, ke, ke, a, ke, ke, a, ke, ke, a, ke, ke, i, ki, ke, i, ki, ke, i, ki, ke, i, ki, ke, o, ko, ke, o, ko, ke, o, ko, ke, u, ku, ke, u, ku, ke, u, ku. Sekarang mari sebut perkataan bersama-sama dengan cikgu. To, pi, to, pi, topi. Ko, pi, kopi. Ko, pi, kopi. Ko, pi, kopi. Ka, ki, kaki. Ka, ki, kaki. Ka, ki, kaki. Ko, ko, koko. Ko, ko, koko. Ko, ko, koko. Sekian, terima kasih cikgu. Berharap kamu rajinlah belajar untuk baca kataan tadi. Kita jumpa lagi pada hari yang sama.